Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Cikgu di sini ingin membincangkan jawapan untuk latihan 5.5 variasi. Latihan 5.5 variasi. Di sini ada tunjukkan ketinggian 30 murid. Jadi, soalan A, berdasarkan data di atas, lengkapkan jadual 1. Lengkapkan jadual 1 yang diberikan di sini. Jadi, apa yang anda perlu buat ialah, kamu kirakan ketinggian 151 cm sehingga 155 cm ada berapa orang berdasarkan data yang diberikan. Jadi, anda boleh buat sedemikian. Okay, ikutkan apa yang ditunjukkan oleh guru. Kamu lihat satu demi satu. Okay, kamu lihatkan di bahagian atas. 156, 156 di mana? 156 di sini. Jadi kamu buatkan satu tanda. Okay, kemudian kedua 161, 161 di kumpulan ini satu. 171, 168 di sini, 165, 153, 169, 174, 158. 167, 157, 154, 175. Jadi setiap kali kamu nak simak, lihatkan di bawah kumpulan mana, jadi kamu tandakan. 162 kumpulan ketiga, 156, 156. 166, 162, 158. Sebab sudah kelima, jadi kamu buatkan satu garisan berhubung. Okay? Jadi setiap satu ini adalah, setiap satu yang di sini seperti ini adalah 5. 173, 164. Soal 5, garisan mengufuk. 163, 163 di sini. 152, 159, 170, 164, 163, 169, 172, 164, 159. Jadi soal tandakan, kemudian baru anda kirakan. Jadi yang kumpulan 151 sehingga 155 adalah 123. Jadi kamu tuliskan 3. Dan ini adalah jawapannya, bukan garisan yang tadi tandakan. Eh? Okey, kemudian ini. Sini adalah 5 tambah 2, jadi ada 7. Yang ini 5 tambahkan dengan 4, jadi ada 9. Ini 5 tambah 1 ada 6. Ini ada 5. Jadi kamu setiap kali lihatkan satu demi satu. Ikutkan cara yang cikgu tunjukkan di sini. Soalan seperti ini selalu dikeluarkan di dalam SPM. Jadi kirakan saja seperti ini, kamu akan dapat 2 markah. Berdasarkan keputusan dalam jadual 1, ini adalah keputusan yang anda telah diperoleh dari jawapan bahagian A. Lukiskan histogram yang menunjukkan bilangan murid melawan ketinggian.
Jadi anda perlukan lukiskan histogram. Apakah histogram? Ialah yang graf yang dalam bentuk petak. Okey, satu petak, satu petak. Okey. Kemudian yang menunjukkan bilangan murid. Bilangan murid di sini. Ini anda perlu lukiskan pada paksi Y. Okey, melawan ketinggian. Ketinggian pada paksi X. Jadi sekarang kamu kena lukiskan histogram pada graf yang seperti ini. Kalau kamu tak ada kertas graf di rumah, kamu lukiskan petak seperti yang cikgu tunjukkan. Okey, tak payah lukiskan petak kecil-kecil dalam. Kamu hanya lukiskan petak yang besar sudah mencukupi. Okey, ketinggian cm. Jadi sini dia tak tuliskan ke cm, kamu tuliskan cm. Okey, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5. Kelima-lima perlu anda labelkan di bahagian bawah. 1, 5, 1 sehingga 1, 5, 5. Okey. 1, 5, 6 sehingga 1, 6, 0. 1, 6, 1 sehingga 1, 6, 5. 1, 6, 6 sehingga 170. 1, 7, 1 sehingga 1, 7, 5. Okay, selepas anda labelkan, kamu tandakan. Okay, kemudian kita lihat paksi bilangan murid. Kamu lihatkan dulu. Nilai maksimum ialah 9. Jadi maksudnya kamu kena tandakan paksi di tepi ini melebihi 9. Okey, cikgu mulakan dengan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi 10 sudah melebihi 9, jadi cukup. Jadi kamu lihatkan yang kumpulan pertama, 151 cm sehingga 155 cm, 3. Jadi kamu lihatkan 3 di mana? Okey, sini 3. Separuh daripada 2 tak 4 ialah 3. Kamu tandakan, kemudian lukiskan ke bawah. Okey, di sini cikgu tak ada pembaris, kamu lukiskan dengan pembaris. Okey. Kemudian yang kumpulan kedua ialah 7. Jadi kumpulan tandakan 7. Kumpulan ketiga 9, tandakan 8, 9, 10. Jadi sini 9. Kemudian kumpulan keempat 6. Kumpulan kelima 5. Semua suara tanda. Kemudian kamu lukiskan garisan ke bawah. Menjadikan satu petak demi satu petak. Lukiskan dengan pembaris. Okey, lengkapkan setiap satu bar. Okey, seperti ini. Okey, jadi kalau kamu boleh jawab seperti ini, dengan kemas ini pun akan kamu dapat 2 markah dalam SPM. Soalan C. Berdasarkan histogram 1B, nyatakan jenis variasi ini. Histogram 1B ialah histogram yang tadi kamu lukiskan pada kertas graf tersebut. Sebelum cikgu membincangkan jawapan untuk soalan ini, cikgu nak kamu lihat sedikit apa yang kamu sudah belajar dalam video tentang jenis variasi. Variasi ada dua jenis, satu ialah variasi selanjang, variasi tak selanjang. Jadi jawapannya jenis variasi. Jadi jawapan kamu hanya variasi selanjang atau variasi tak selanjang. Jadi soalan ini, ketinggian. Ketinggian ialah variasi selanjang atau variasi tak selanjang. Kamu lihatkan contoh di sini. Okey, contoh variasi selanjang ialah tinggi, berat, warna, kecerdasan. Kecerdasan ialah IQ seseorang. Jadi ini tidak boleh diwarisi.
Maksudnya ketinggian, berat, warna, kecerdasan tidak akan diwarisi daripada ibu bapa anda dan selalunya akan berubah. Okay. Jadi tak nampakkan perbezaan yang nyata dan tetap. Jadi dari ketinggian seorang kepada seorang lain, memang kita tak nampak perbezaan yang sangat ketara. Dan variasi selanjang selalunya dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okay. Dan lagi satu, kita lihatkan di sini. Selalunya kita selalu mewakili variasi selanjang dengan histogram. Histogram ialah graf bar yang cantum bersama dan tak ada jarak. Manakala untuk variasi tak selanjang, kamu lihatkan di sini, jarak antara satu bar dengan satu bar adalah ada jarak. Jadi di sini contoh variasi tak selanjang ada kumpulan darah, sama ada kumpulan A, O dan sebagainya. Warna mata, kebolehan menggulung lidah, cap ibu jari. Memang ini, variasi ini menunjukkan perbezaan yang nyata, menunjukkan perbezaan yang ketara. Jadi di sini, semua dipengaruhi oleh faktor genetik dan boleh diwarisi daripada ibu bapa anda. Jadi ini, kamu lihatkan di sini, apakah jenis variasi untuk jawapan C ialah variasi selanjang. Okay. Soalan ini agak senang untuk anda. Cikgu harap kamu semua boleh buatkan latihan ini di dalam buku latihan.